Baik, masih bersama Jose Marwoto dalam program Relasi Gereja Melawan Korupsi yang dipersembahkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia Bidang Keadilan dan Perdamaian. Kita fokus tentang korupsi di masa pandemi bersama Bang Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Nah, kali ini Bang, menarik juga tadi kita sudah singgung bagaimana membangkitkan keberanian masyarakat ya, keberanian tiap individu untuk bersuara Ya, yeah. untuk menyuarakan menyampaikan bahwa ada ketidakberesan ini dalam misalnya katakanlah uh, bansos lah kok saya terimanya harusnya 200 kok 100 siapa yang ngutil gitu kan yeah. ya ini kita harus dorong masyarakat karena tadi KPK nggak bisa sendiri juga ya kan penegak hukum nggak bisa sendiri harus melibatkan masyarakat komunitas-komunitas yang melawan korupsi itu harus dibangun di setiap daerah gitu ya sehingga mereka katakanlah menjadi watchdog dari yeah. Uh, apa namanya pemerintah ketika itu bekerja untuk melayani masyarakat di masa pandemi ini, nah membangkitkan keberanian itu ini apakah juga ini kan salah satu sebenarnya bentuk pencegahan, ya, ya kan bagaimana apa ya membangkitkan itu di kalangan masyarakat di kalangan komunitas komunitas yang ada, anda kan salah satu juga lembaga swadaya masyarakat ya. sejauh mana juga membangkitkan itu sampai ke akar-akar rumput gitu? ya uh, ya ini ini menjadi apa namanya pr ya yang hmm. Dan juga tantangan kita bagaimana sebetulnya uh, apa uh, membangkitkan uh, partisipasi publik hmm. ya di dalam uh, apa namanya mengawasi uh, pembangunan kita ini yeah, ya. yeah. Um, kita apa uh, pemerintah itu uh, sebetulnya begini yang saya maksud pemerintah uh, bahwa secara regulasi ya atau secara peraturan sebetulnya sudah ada tuh aturan tentang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan uh, korupsi, bukan? Apa, uh, pengawasan pembangunan. Oh, Oke. Okay. Jadi mulai dari mengawasi tentang apa rencana pembangunan hmm. di nasional, uh -huh. di daerah, uh -huh. gitu. Termasuk uh, apa namanya uh, anggarannya? Budgetingnya, gitu. Budgetingnya. Ya? Nah, Oke, okay. jadi sudah ada dorongan atau katakanlah aturan, aturan. dari perencanaan sampai pelaksanaan, dari dulu sampai selesai sudah ada ya. Sudah ada, hmm. sudah ada tuh aturan. Yang di situ sangat apa, tegas tentang bicara soal partisipasi masyarakat. Hmm. Nah sekarang kita tinggal bagaimana me mencalons aturan itu atau hmm. menerapkan aturan itu, gitu hmm. ya. Hmm. E seperti saya katakan di awal bahwa partisipasi masyarakat itu akan muncul. Manakala pemerintahnya transparan, tergantung di Kadang-kadang, bang. ya, leader, leader dari di daerah itu kan betul pimpinan daerah itu. Betul. karena uh, partisipasi itu kan akan lahir kalau hmm. uh, negara itu terbuka. Hmm. kan begitu ya? Uh, secara teorinya, teorinya kan betul-betul. Gitu, ya. betul. Uh, karena tidak mungkin masyarakat bisa akan mengawasi sebuah proyek kalau dia tidak punya pegangan data. Hmm. Oh, ini ada saya punya data nih untuk ini proyek ini hmm. untuk bangun jalan di desa yeah, sekilometer yeah. okay. panjangnya lebarnya 70 cm yang sekian gitu. Yeah, yeah. Tapi ditutup. Nah, <laughs> nggak dibuka enggak gitu. Nggak ya. dibuka gitu. Masyarakat nggak bisa ngawasi. Masyarakat nggak bisa ngawasi. Jadi inisiasi harus dari pemerintah dong kalau gitu. Buka yeah. data dulu, tolong diawasi kan gitu kan ya. Iya, yeah, itu itu yeah. Uh, uh, apa namanya kondisi yang kita harapkan, hmm. gitu ya nah tapi memang e, karena saat ini e, ya situasinya seperti itu data nggak terbuka maka e, kalau mau ma masyarakat mengawasi maka e, mulai melakukan e, apa tadi tentu tidak bisa sendiri ya harus membangun komunitas tadi ya, ya karena ya. tadi kita satu informasi saja kita mengawasi satu e, misalnya dana bantuan sosial di sebuah lingkup RT saja misalnya hmm, hmm tentu kita nggak mungkin bisa sendiri, uh -huh. gitu. tentu kita akan bisa harus bisa berkomunikasi dengan tetangga, dengan teman yang lain, eh gimana yeah. di tempatmu gitu yeah. kan, apakah sama dana yang diterima dengan di tempat saya gitu, uh -huh. lalu e, apa namanya e, juga kemudian membahas e, ini kalau kita ada ada yang tidak sesuai kita lapor ke mana gitu, uh -huh. nah tentu juga kalau hanya sendiri nanti Uh, apa namanya uh, ya kita bisa tadi ya uh, uh -huh. takutnya dampak-dampak negatifnya bisa di, 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 yeah. dirasakan tapi yeah. kalau secara komunitas oke okay. hmm. akan mungkin akan lebih baik yeah. uh, uh, jadi uh, bagaimana kita mengawasi hari ini ya tentu uh, apa namanya ya masyarakat mesti hmm. juga apa, me, uh, membentuk uh, komunitas untuk hmm. menerobos Uh, apa tadi? Ketertutupan itu, ya, ketertutupan, itu, ya? Ya. ketertutupan, ketertutupan itu, ya? Oke. itu. Oke, caranya bagaimana, ya? Caranya, ya, kita meminta, uh, melakukan uji akses, misalnya, hmm. uh, informasi itu, itu administratif prosedural gitu, hmm. menguji akses. Hmm. Uh, walau, bahwa, uh, apa namanya, ya, itu berat banget, ya, memang, memang karena, berat. ya, memang berat karena regulasinya memang ya. membuat kita masyarakat diajak untuk mengikuti okay. prosedur itu. Ya. Dari pengalaman Anda di Indonesia Budget Center, adakah suatu success story? Ada komunitas di masyarakat lokal misalnya yeah. yang bisa mengubah, uh, membuat perubahan itu. Dari yang tertutup barangkali menjadi transparan, menjadi accountable gitu. Yeah. Sebenarnya praktek-praktek itu cukup banyak ya, hmm. di, di apa namanya, dilakukan oleh uh, CSO ya, atau hmm. NGO. Uh, kami sendiri memang, um, apa istilahnya, Uh, kegiatan pendampingan kita uh, umumnya sih, kita bergerak di level bagaimana mendorong uh, keterbukaan, level kebijakan. Ya, hmm. uh, kita juga pernah, uh, tapi tidak begitu banyak. Ya, satu dua hmm. kali meng mengajak masyarakat, sama-sama hmm. kita uh, meminta informasi gitu. Hmm. Hmm. Uh, tetapi memang itu juga tidak belum cukup kuat kita mengatakan bahwa kita sudah menerobos itu gitu yeah, ya. Yeah. Tetapi uh, proses kita mengajak masyarakat untuk... Melakukan mendorong perubahan itu, ya, kita lakukan mulai dari pertama. Kita melakukan pendidikan dulu kepada masyarakat, hmm. memahamkan tentang apa menjadi hak mereka terhadap anggaran, yeah. lalu kemudian apa kewajiban pemerintah yeah. nah untuk membangkitkan itu. Gitu ya, mm -hmm. nah, dari situ kemudian kita mulai masuk, gimana tata cara kita mengajukan inform, permintaan informasi. Yeah lalu informasi apa sebul, maaf sebelum itu ya kita mengidentifikasi dulu informasi apa yang kita butuhkan dan Oke. kemana kita akan meminta gitu mm -hmm. nah ya. dari proses itulah kemudian kita apa namanya masyarakat apa ada yang kemudian secara inisiatif mm -hmm. kemudian meminta ya informasi di dinas lain di luar mm -hmm. dari apa yang kita sudah agendakan mm -hmm. gitu apa namanya intinya adalah bahwa apa namanya upaya menerobos itu memang kita tidak bisa berharap sepenuhnya dari inisiatif pemerintah sendiri hmm. harus ada memang masyarakat yang berani berani ya? untuk hmm. mendorong okay. itu gitu okay. karena kita tahu bahwa birokrasi kita memang masih bekerja pada cara apa cara-cara lama cara-cara lama ya, Jadi, yang tidak relevan sebenarnya dengan cara-cara baru betul kata artinya di era era, di, sekarang era ini digital ya, betul. Nah, saya ingin ke ke soal digital ini karena uh, saya juga Mendengar juga sih ada kawan yang mencoba untuk mendigitalkan sebenarnya data-data ya. di pemerintahan ya. Tapi ternyata di level atas oke, okay, setuju Tapi di level menengah ke bawah nggak setuju Dan berat sekali untuk, karena dengan data, dengan digital semua transparan sebenarnya kan Betul. Kayak contohnya yang di Jakarta ada dulu e budgeting kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, ya Itu masyarakat bisa memantau dengan mudah Nah permainan data, transparan data, data ini anda melihatnya seperti apa di Indonesia? Iya, sebetulnya kan kunci kita melawan atau mencegah korupsi e, baik di level perizinan ya, terus e, apa e, budget ya, e, pengadaan barang dan jasa ya kuncinya di transparansi data, data itu sebetulnya. Iya. Nah e, pertanyaannya adalah seberapa transparan pemerintah kita hari ini hmm. atau uh, atau apa BM kita hari ini dalam dana yeah, yeah. publik. Nah, itu kan yang kita sering kali uh, mengatakan bahwa i, sebetulnya kita masih jauh dari hmm. uh, apa uh, kita bicara nilai transparansi. Hmm. Bahwa uh, uh, pernah ada apa uh, bukan pernah ya tapi uh, mengenai anggaran ya uh, hmm. itu uh, ada lembaga internasional namanya um, apa uh, uh, itu yang yang sering mengukur transparansi mm -hmm. uh, anggaran publik di sebuah negara. Tetapi yeah. itu juga uh, menurut saya itu masih perlu kita kaji kembali. <tuh> Intinya bahwa uh, saya mau katakan seperti ini, bahwa cara sederhana kita mengatakan uh, daerah kita sudah terbuka atau belum itu adalah kita coba cek apakah APBD kita hmm. ya itu sudah dipublikasi secara rinci atau belum di internet, misalnya gitu Di website internet, website-nya ya? pemerintah daerah yang bersangkutan karena mereka semua udah punya website sebenarnya. Iya, nah, apa yang dimaksud dengan data rinci? Data rinci itu adalah data eh, apa, anggaran yang dirinci sampai pada eh, satuan kegiatan-kegiatan itu. Oke, okay. itu seluruh pemerintah daerah hari ini memang mempublikasi perda APBD. Perda APBD. Perda. Tapi yang dipublikasi adalah badannya saja. Hmm. Batang tubuhnya. Satuannya enggak dipublikasikan? Iya. Jadi eh satuan itu sebetulnya kalau dalam peraturan eh apa peraturan yang mengatur tentang APBD, hmm. itu mengatakan lampiran-lampiran, hmm. lampiran dari batang tubuhnya. Hmm. Nah, itu enggak dipublikasi. Oke. Dengan ya. tujuan supaya Nah, <laughs> kalau dia tidak publikasi kan itu jadi pertanyaan. Padahal mereka punya. Datanya ada toh. Datanya ada. Tinggal dipublikasikan Tinggal di upload aja gampang ya. Anak ya. SMK juga tahu sebenarnya ya. bagaimana mengupload data itu. Sebenarnya. Betul. Okay. Nah saya mengatakan bahwa uh, untuk menguji daerah kita sudah transparan atau gini ada misalnya bupati atau wali kota mengatakan saya sudah transparan kok. Hmm. Nah kita uji apakah hmm. dia sudah melampirkan hmm. APBD-nya itu yeah. secara rinci atau belum. Yeah. Yang kedua apakah data yang dipublikasi itu Dipublikasi secara berkala atau setiap tahun atau tidak? Hmm. Atau jangannya -jangan sekali dan selanjutnya nah, tidak lagi gitu ya? Itu yang banyak terjadi. Oke gitu ya. Nah, dia cuma sekali mempublikasi, hmm. gitu ya. Tapi Lalu ada perubahan nggak dipublikasi lagi gitu? Iya di perubahan nggak dipublikasi. Bahkan tahun-tahun hmm. berikutnya nggak dipublikasi. Iya. <laughs> nah yang <laughs> sudah dipublikasi katakanlah tahun kemarin itu yang huh? rinci malah langsung diblok lagi gitu. Oh. Jadi itu yang terjadi. Nah hmm. pertanyaan kemudian. Kenapa begitu pemerintah tidak terbuka? Ya itu Atau nggak ada orang kali yang melakukan itu? Uh, nggak mungkin juga. mungkin juga karena gini kan di, di sekarang itu kan ada kewajiban, bukan sekarang ya sejak terbitnya undang-undang keterbukaan informasi publik kan ada hmm. istilahnya badan publik, PPID hmm. ya, pejabat pengelola informasi daerah hmm. yang seharusnya itu sudah dibentuk oleh daerah hmm. lalu membuat SOP tentang informasi yeah. mana yang terbuka, informasi yeah. mana yang tertutup. Yeah. Nah uh, apa namanya? Lalu membuat sistemnya. Gitu, Oke. Membuat sistemnya. Oke. Nah terus terang memang saya mau katakan bahwa eh, apa sebetulnya tanpa harus kita eh, lihat seluruh daerah bahwa diakui itu gini pemerintah itu mengakui bahwa APBD kita nggak transparan. Oke. Maka pemerintah hari ini mengeluarkan yang namanya eh, berbagai peraturan yang memaksa daerah untuk uh -huh. mempublikasi APBD-nya. Oke. Nah tapi Ya. itu ada peraturan-peraturan terbaru mm -hmm. ya yang kemudian itu juga mungkin masyarakat kalau ya. mau pingin tahu ya memang mesti harus ya. uh, belajar harus. lebih okay. ya, memahami tentang Sa bagaimana saya penasaran karena anda mengatakan demikian apalagi yang 695 triliun Betul. untuk dana pandemi covid anda enggak melihat itu ada perinciannya sampai satu satuan-satuan nah itu yang sama nggak ada sekali nggak ada nggak ada ya jadi yang ada itu memang gelondongan ya misalnya gini Uh, Menteri Keuangan mengatakan, jadi dia memang uh, yang kita bisa dapat informasi itu dari hmm. apa yang di, dirilis oleh Kementerian Keuangan. Sebetulnya. Hmm. Hmm. Kementerian Keuangan itu setiap hmm. apa ya itu sudah beberapa kali ya yeah. uh, mampu, membuat rilis nah menyebutkan bahwa anggaran COVID itu 600 terakhir ya 695 sekian mm -hmm. yang digunakan untuk misalnya penanganan kesehatan tuh sekian puluh mm -hmm. triliun mm -hmm. diantaranya untuk penanganan kesehatan misalnya untuk insentif kedokteran mm -hmm. tenaga kesehatan sekian itu yeah, yeah. tetapi yang kita masuk ke rinci tadi adalah uh, apa namanya wilayah mana saja yang mendapatkan dana yeah. itu okay. lalu kemudian uh, apa pengadaan pengadaannya untuk apa, apa saja aja, barangnya apa gitu barangnya ya. apa saja okay. itu satu aspek kesehatan okay. misalnya untuk bantuan uh, UMKM nah itu juga misalnya itu UMKM mana saja yang dapat yeah, lalu yeah, kemudian yeah. realisasinya sudah berapa yeah, gitu yeah. ya nah itu kan yang kita tidak pernah publik yeah. tahu gitu <laughs> okay. pemerintah kemudian yeah. mengatakan realisasi dana Covid kita sekarang ini sudah sekitar 26% atau sekitar 182 triliun Aha. Uh, untuk enam uh, disebutkan bahwa untuk enam program besar, hmm. tapi ya, uh, apa namanya? Kan masyarakat pingin bukan hanya enam program, tapi ingin lihat yang lebih rincinya Itu apa oh, gitu okay. loh? Ini kayaknya nih, sahabat hukum ini situasinya agak gelap, agak gelap pekat seperti kopi ini. Ya. gitu ya. <laughs> <laughs> kita yeah. beri dulu sebelum kita lanjutkan. Bincang-bincang saya dengan hmm. Bang Roy Salam. Yeah.